Ada satu anak yang di hari raya menangis melihat sahabat-sahabatnya bermain. Maka dia melihat dalam keadaan sedih dan nangis. Maka Nabi kemudian mendatangi anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis?" Anak ini enggak tahu kalau yang tanya Rasulullah. Maka dia bilang, "Apa tinggalkan aku? Jangan ganggu aku, tinggalkan aku. Biarkan aku sendiri." Maka ditanya sama Rasulullah, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih?" Dia bilang, "Bagaimana saya enggak sedih? Ayah saya telah meninggal dunia, meninggal di salah satu peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari raya datang itu bikin saya tambah sedih. Karena apa? Saya ngelihat teman-teman seusia saya ini semuanya dapat pakaian baru, mereka kumpul dengan ayahnya, mereka bisa kenyang, bisa makan, saya enggak bisa apa-apa. Tambah sedih kalau datang hari raya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau enggak kau kujadikan anakku? Aku jadi ayahmu." Ini anak belum tahu kalau yang ngajak bicara Rasulullah, masih kecil. Kemudian Nabi bilang, "Mau enggak kau kuangkat sebagai anak? Aku jadi ayahmu. Aisyah jadi ibumu. Fatimah jadi saudara wanitamu. Ali jadi pamanmu. Hasan dan Husain jadi saudaramu." Kaget ini anak. Ternyata yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, "Siapa yang enggak mau ya Rasulullah?" Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa, diajak pulang sama Nabi Muhammad, dikasih makan, dikasih pakaian baru, dibahagiakan sama Nabi Muhammad. Cintanya Nabi kepada Aitam luar biasa, karena beliau merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang yatim. Maka dari itu sampai Nabi itu menganjurkan kepada kita, kalau bisa kita piara anak yatim, jangan sampai kita menzalimi anak yatim. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada anak yatim. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa shub ala qalbi shabiba rahmatin bi hikmati maulana al-hakimi fa ahkamat. Amma ba'du. Tipayun karasana Ibu Kepala Desa Sindangsari yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan para ulama, para kiai, para ustaz, anakku beribadah sepi hormat untuk ya sadayana, mudah-mudahan dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda, anak yatim sekalian yang imut-imut, oke ibu-ibu, bapak-bapak nusami hadir, anakku beribadah sepi hormat untuk ya mudah-mudahan ke Allah dimuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, syarihna alhamdulillah kudroh Allah. Mudah-mudahan orang sakantenan istighosah anak yatim. Sabab ayah hadis di mana anak yatim geus ngangkatkeun leungeun mentak ka Allah, mangka lawang panto aras bakal dibukakeun ijabah doa anak yatim. Salawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panuntan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka sadayana kula wargina sahabat tabi'in tabi'at para tabihim-tabihimna tuduhikan ke urang sadaya mudiga urang sadaya masing kaangkan umat nau ingkin syafaat tudut banjaga di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketua Garda Bangsa Wilujeng Sumping, alhamdulillah dina sahayana aya Ketua Garda Bangsa Kecamatan Ciranjang parantos ngiring hadiran utusan di Ciranjang kaleresan Banser, terima kasih banyak bantuannya. Oke kasadayana para relawan anu sarami hadir anu kepripedes dihormat oge mudah-mudahan sa- alhamdulillah belenyeng 10 hari persiapan tanggal 15 Ramadan berjuang ka ditu ka dieu. Alhamdulillah dari para donatur-donatur, alhamdulillah dari Ibu Kades, dari para donatur yang sudah terbiasa anu ti Sengkongna, Sindang Jaya, Sindang Sari, ti Ibu Neng EM Jakarta DPR RI nu karantos dipilih ku ibunya anu milih mah henteu mah nya henteu we nya ti Padede Badri, alhamdulillah nya rumbang demi suksesna acara. Alhamdulillah terbuktos dina waktos ayeuna sanaos persiapan 10 hari kawitna mah rek anak yatim Sindang Sari we hungkul leuleutikan kaleresan Sindang Sari mah mung 60 anak yatim, ah rek Sindang Sari hungkul tapi da keukeuh sinar saluyu katingali sengkong katingali, duh ya Allah ya Rabb, teu bisa ibadah teu bisa rarancepan
akhirnya upaya deui gaduh wargi ditelepon di Subang, "Ceng, bantuan wa rek santunan anak yatim." Akhirnya mere ya, sehingga anak yatim cumpon sadayana duapa, cumpon sadayana nu kamari duapa 89 jalmi, ayeuna janten 135 jalmi. Naik aya taun ayeuna. Mudah-mudahan sing palanjang nyusua sadayana. Ya, tiasa taun payun urang ngayakeun deui sasi Ramadan, sabab ayeuna kasalapan tauna. Ingat-ingat we, kasalapan tauna. Nah, kemah meureun kasapuluh tauna santunan anak yatim nu aya di pesantren Al-Fatih. Sasarina ibu sok sataun teh dua kali sareng Muharram. Mentang ibu wayahna we kedah nabung keur Muharram. Wayahna ibunya ya aya doa anak yatim, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan si aya milikna. Panginten bubuka carita pembukaan satea acana urang buka ku sadayana ku ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim.